Meluncur ke TKP. Siap, 86. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Kasat Dimas untuk berkolaborasi dengan kegiatan Res Narkoba. Res Narkoba Metro Jakarta Selatan mengajak 60 orang Babin Kamtikmas ini untuk berperan serta dalam kegiatan kita melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Coba katakan ya. Aku minta tolong banget sampaikan kepada masyarakat bantuan ini sangat berperan sekali loh. Terima kasih Pak. Kami juga memilih rekan-rekan Polwan yang kurang lebih ada sekitar 20 orang. Pak, Ibu, saya mau menempelkan stiker ini di rumah Bapak atau Ibu. Berkenan nggak? Ini anti narkoba. Mari kita sama-sama tolak narkoba di wilayah Bapak. Setelah memberikan pengarahan, kami langsung mempersiapkan untuk konvei mengarah kepada lokasi yang sudah kami pantau, yaitu di wilayah Manggarai, Jakarta Selatan. Kepada RW, Pak RT. Bu RT dan nanti saya yang berima lagi. Ya. Baik, banyak titik. Banyak. Mari Pak, Pak. Kami sengaja mengundang kelurahan karena kami tahu bahwa beliau-beliaulah yang sangat berperan membantu kami melakukan tinjauan-tinjauan lokasi yang dianggap sangat rawan. Bapak tinggal di sini? Iya, betul. Bagaimana menurut Bapak tentang narkoba di lingkungan Bapak? Sebenarnya di sini marak sekali. Marak sekali ya? Cuma baru 2 minggu ini aja sepi. Lagi sepi. Kenapa Pak lagi sepi? Karena saya uber-uber terus. Oh, begitu. Oh. Bapak sebagai apa di uber-uber? Enggak, gitu. Sini, kan, soalnya saya di sini. Bantu. Saya punya anak kecil. Oh, gitu. Biasanya mereka gunakan di tempat-tempat yang mana? Di gang itu, sama di gang taman. Itu. Taman itu yang tadi yang pohon sampah-sampah. Anak-anak tanggung kan yang pakai. Iya. Ini yang kita harapkan, keterbukaan-keterbukaan seperti ini. Kalau masyarakat setempat mau terbuka, tentunya kita sama-sama membersihkan lingkungan yang bebas dari narkoba. Ini taman, Bu. Taman. Oh, kebon. Ada di sini ya? Enggak tahu. Yang nongkrong orang mana? Oh gitu. Tongkrongan. Anak-anak yang make itu. Waktu kita melewati satu gang, saya dan teman-teman melihat anak-anak muda sedang duduk di situ ya. Halo. Apa-apa. Saya nggak tahu kenapa mereka menghindar. Padahal mereka melihat kita datang dengan ketua RT-nya, dengan lurahnya gitu. Sangat disayangkan kehadiran kita terlihatnya mungkin mengganggu atau terlihat takut, saya tidak tahu. Saya masih agak samar ya Pak, kalau Bu ya, kalau mengenai kondisi daerah sini menggunakan narkoba. Ini juga masukan dari RT RW dan warga-warga setempat lokasi ini, jadi warga tempat tongkrongan. Kita tempel ke sini Pak ya. Silakan Bu. Meskipun cara kita melakukan kampanye ini ada pro dan kontra, kita tetap akan lakukan terus. Karena dengan cara seperti ini yang paling mempermudah menekan secara dini masyarakat yang mungkin baru mau atau sudah mencoba melakukan penyalahgunaan narkoba. Biasanya mereka pakai di dalam sini. Nanti lakukan penggeledahan. Mana? Ada satu tempat yang menurut kita curiga juga sih tempatnya itu, makanya kita lakukan pengecekan. Iya. Thailand ini.